abang apa yang dicari? Pokok kuali di tengah hari. Jangan-jangan abang nak makan. Tendak puasa nak jadi setan. Perut pedih badan dah lemah. Ditambah lagi penyakit emah. Abang nak membungkus sekali ni ajo. Besok-besok abang akan puasa. Usah bengak jangan berlaku. Kelaku miko memang begitu. Puasa pagi siang melalu. Tak sadar tua nak jadi hantu. Yelah yelah abang puasa. Nak makan pun nasi dah tak ada. Biarlah abang tak dapat pahala. Sebagai latihan supaya terbiasa. Ah, Miko kalau tak puasa, awas Miko ya. Yelah, yelah, abang minta maaf. Ah, kalau tak puasa? Kalau tak puasa, minta maaf lagi. Ah, sedap ni. Wahai adik dah jam berapa? Lama lagi dah kita berbuka. Perut kemuluh pening kepala. Macam tak tahan lagi abang nak puasa. Kalau perut abang kebuluh, ambillah bantal, bawalah tidur. Hai. Kalau nak lebih eloklah lagi, bawa berzikir atau mengaji. Gitu. Terima kasih wahai si adik sayang, kerana selalu menasihati abang. Abang janji takkan buat lagi, tetap puasa setiap hari. Maaf ya bang, kalau marah bang. Yo yo tu baik kan awak, aku tak nak marah lagi. Aku tolong tua tu puasa. Yo yo mau puasa. Apa tu lagu aja tadi mau kau puasa. Ah, slow tu. Kita tak cik.